bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih seputar beriman terhadap al-qada wal-qadar. Beriman terhadap apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana takdir tersebut dijuluki dengan apa kemarin? Dijuluki dengan apa kemarin? Sirullahi jalla wa ala, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dinamakan rahasia barakallahu fikum? Karena tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Prediksi itu maksudnya diperkirakan, diperkirakan oleh manusia, diprediksikan oleh manusia, itu enggak bisa. Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu rinsian daripada rukun-rukun beriman dan takdir yang berikutnya. Al-martabatu as-saniyah, tingkatan yang kedua. Antumina wa taqtaqida annallaha kataba fi lahil mahfud kulla syai. Ini harus ini. Yang kedua adalah engkau beriman dan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat di dalam lahil mahfud segala sesuatu. Tercatat semuanya. Karena pertama kali Allah Ta'ala menciptakan apa? Al-qalam, pena. Allah Ta'ala mengatakan uktub, tulislah. Awaluma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan qalam, yaitu pena, Allah Ta'ala mengatakan tulislah. Pena tadi bicara, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Akhirnya apa barakallahu fikum hafizakumullah? Naam, pena tadi mengatakan apa? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada pena apa? Apa Abdullah yang dikatakan? Tulislah apa? Naam, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai datang hari kiamat. Semuanya sudah tertata dalam lauhul mahfuz barakallahu fikum. Bahkan sebutkan dalam hadis yang sahih yang antum semuanya mungkin sering dan juga mendengarnya dan nanti akan kita baca juga, yaitu hadis mengenai apa? Tercatat dalam lauhul mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 5000. Dengan jarak berapa tahun? Anton? 50 tahun. Allah Ta'ala sudah mencatat semua takdir makhluk ininya, makhluk semuanya ditakdir Allah Ta'ala, tercatat dalam lauhul mahfuz semenjak Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Paham ya? Itu dihafal itu ya. 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kita lihat. Walahul mahfud. Sedangkan lahul mahfud itu adalah lauhun makhlukun. Nah, semacam apa? Nah, lembaran atau semacam lauh tempat untuk menulis. Dan itu makhluk. La ya'lamu kaifiyataha wasi'ataha wasi'atahu la ya'lamu kaifiyatahu wasi'atahu illallah jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana bentuknya, luasnya seberapa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa indahu jalla wa'ala nu'minu bihi wa nu'minu bil kitabah. Yang mana lauhul mahfud itu berada di mana? Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengannya dan beriman dengan Alkitabah, catatan yang ada di dalamnya. Sudah kita lewati ya. Naam. Kita lihat hadisnya biar nanti antum semakin kuat dan mantap. Babil hadisi. Awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam, thumma qala lahu uktub. Ini. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku harus tulis? Penanya bisa bicara, bayangkan. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Penanya mengatakan apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma yakun wa ma huwa kainun ila antakum as-sa'ah. Tulislah apa-apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai datang hari kiamat.
fajarabima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Akhirnya berjalanlah nah barakallahu fikum penulisan tersebut nam semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berikutnya, wa fil hadithi kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Ini perlu antum garis di garis itu. Bila perlu garis garis ya itu ya. Penting sekali itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 alf sana. 50 ribu tahun. Di situ ada itu ya. Nah, barakallahu fikum bi 50 alf sana wa arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah taala itu di atas air. Antum enggak perlu bingung bayangkan air mana itu? Air laut atau air apa? Itu semuanya enggak pernah dibahas oleh para salaf. Jadi cukup kita sami'na wa ata'na. Jadi arsy-Nya Allah taala di atas air. Air apa? Wallahu alam. Apa maksudnya ya? Enggak perlu antum bahas lagi masalah seperti ini. Jangan seperti orang-orang yang ahlu ta'ammuk, orang yang berdalam-dalaman tapi apa? Tidak punya ilmu. Seperti orang-orang apa kemarin? Ahlu filsafat atau ahlu kalam. Allahu musta'an. Fa ayyuhuma asbaq al-arsyu amil qalam ni faedahnya. Mana yang lebih duluan? Arsy atau pena? Dua-duanya makhluk apa? Kekal. Sudah kita lewati 8 makhluk yang kekal. Upayakan enggak ada yang gagal paham dan ingat semuanya. 8 makhluk yang kekal tersebut, na'am barakallahu fikum. Antum tahu enggak? 8 makhluk yang kekal tersebut. Ingat enggak antum? Apa? Satu. Apa? Apa? Ruh, na'am. Dua. Kursi. Tiga. Arsy. Empat. Surga. Lima. Neraka. Enam. Apa? Tulang ekor. Ahsan. Tujuh. Pena. Delapan. Semua takdir tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. 8 itu ya, pantunnya disebutkan dengan jelas dan gamblang. Naam, untuk ulangi. Apa? Enam, antum ulangi, yang keras suaranya. Enam, anak ulangi sekali lagi barakallahu fikum, biar semakin melekat, enggak perlu antum jenuh atau bosan. Enam, samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. 8 perkara, 8 makhluk yang dia memiliki hukum kekekalan. Paham ya? Wal baquna fi hazil adam. Sisanya semuanya masuk dalam lingkupan kesirnaan. Sirna, habis, punah. Paham ya? Apa 8 tersebut? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8 makhluk tersebut makhluk yang kekal tidak mengalami apa tadi? Kepunahan. Kita lihat di sini. Mana yang lebih duluan, arsy atau pena? Itu pertanyaannya. Jawabannya kita lihat sebaliknya. Qala qaumun, ada juga para ulama yang berpendapat, al arsyu asbaqu minal qalam. Arsy lebih duluan daripada pena. Wa qala qaumun, ada juga yang mengatakan sekelompok kaum, al qalamu asbaqu minal arsy. Pena itu lebih duluan daripada arsy. Wa qaumun fassalu. Ada juga yang ketiga, pendapat yang ketiga, mereka mengatakan dirinci. Pertama mengatakan apa tadi? Pertama, arsy-nya lebih duluan daripada pena. Kedua, pena lebih duluan daripada arsy. Yang ketiga dirinci. Faqala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wan nasu mukhtalifuna fil qalamil ladzi kutibal qada'u bihi minad dayyani. Hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu? Qawlan 'inda Abil 'Ala al-Hamadani walhaqqu anna al-'arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana dha arkani wa kitabatul qalam asy-syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani." Pendapat yang dikuatkan oleh
Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa namanya Ibnul Qayyim? Siapa namanya? Siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa namanya? Nah, barakallahu fikum antum. Ingat ya. Apa? Ingat ya antum? Ingat atau enggak? Atau lihat tadi? Ingat. Ya, siapa? Muhammad bin Abi Bakar kunyahnya. Ibnu Qayyim itu ma'rufnya, kunyahnya ada. Abu Abdullah. Nah, memang beliau ma'rufnya disebut dengan Ibnu Qayyim, namanya Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah. Naam. Kata beliau, manusia berselisih pendapat mengenai pena yang apa? Yang takdir itu ditulis dengannya. Apakah duluan arsnya atau duluan pena? Ada dua pendapat. Wal haqqu ini, perhatikan, beliau merujukkan ini. Wal haqqu anal arsa qablu. Pendapat yang benar, ars itu sebelum pena. Paham ya? Li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Karena na barakallahu fikum wa hidakumullah, na'am sebelum adanya penulisan, ars tersebutlah ya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Apa maksudnya ya? Jadi yang rajih ars baru pena. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Maka tulisan itu beriringan dengan adanya pena. Tulisan itu ada karena ada pena tadi itu. Hina ma khalaqahu Allah fa qala lahu uktub ini. Yaitu ketika tatkala Allah taala menciptakan pena, Allah taala langsung mengatakan uktub, tulislah. Wa amma min haitsul wujud fal arsyu asbab ini. Perhatikan daerah ini. Adapun ditinjau dari sisi adanya duluan mana? Pena atau arsy? Kata beliau fal arsyu asbab. Arsy lebih duluan. Paham maksudnya ya? Ars lebih duluan. Wa hadha huwal qaulus sahih. Inilah pendapat atau ucapan yang benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana wa 'arsuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah taala telah menakdirkan, menetapkan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Dan arsnya di atas air. Qaddaraha qabla al-kitabah summa katabaha. Takdirnya sudah ada duluan. Takdirnya sudah ada duluan. Kemudian setelah itu baru ditulis. Paham ya? Baru ditulis. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Tulisan itu beriringan dengan apa? Adanya pena. Jadi sebelum diciptakan pena belum ada tulisan. Paham belum? Tapi ketika awal kali Allah telah menciptakan pena langsung mengatakan tulislah. Paham maksudnya ya? Jadi tulisan itu beriringan dengan adanya apa tadi? Pena. Wa wujudul qalam mutaakhirun an wujudil arsy wal arsy. Naam barakallahu fikum asbab. Sedangkan adanya pena itu belakangan. Belakangan dari apa? Adanya arsy, dan arsy lebih duluan. Wa hadhi mas'alatun istidradiyatun. Ini permasalahan yang di luar pembahasan, ya enggak? Kata beliau, ini permasalahan yang di luar pembahasan, tapi walakin la budda min ma'rifatiha, tapi harus kita mengetahuinya. Li'annaha tadkhulu fi martabatil kitabah, karena masuk dalam apa? Pembahasan kitabah, tulisan catatan dari itu. Wa hiyal kitabatul 'amah asyamilah allati kutiba fiha kullu syai'in, yaitu catatan tulisan yang umum yang mencakup semuanya yang ditulis di situ segala sesuatu. Berarti kitabah itu ada dua ternyata ya. Kitabah yang 'amah sama kitabah yang apa? Khassah. Yang 'amah itu yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Yang khasah itu yang Allah Ta'ala apa? Berikan kepada para malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, dia termasuk orang sengsara atau orang yang barakallahu fikum mulia dan bagus. Itu semuanya apa? Catatan para malaikat tersebut diambil rinciannya dari mana? Lauhil Mahfudz. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin a'azzani wa'azakumullahu jami'an wa ra'akum. Ada pun yang berikutnya insyaAllah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.